mencoba untuk apa namanya, populasi nyetek atau apa ya, membagi dari batang tomat dari satu gelas aqua menjadi 20 botol aqua. Ini timer nyala, lihat ini di sini kosong, sana kosong. Baik, jam 1 tepat saatnya timer bekerja, 1 jam sekali intervalnya. Masih banyak lubang yang kosong. Tadi akhirnya saya rubah. Tadinya dari 3 pipa dibagi, 1 pipa langsung ngalir ke bawah, tapi saya gabung ke sini agar airnya makin kencang. Pertimbangannya apa ya? Enggak ada pertimbangan, coba-coba aja. Sehingga aliran di pipa rak yang kedua ini lebih besar dan bisa dibagi ke pipa yang di ketiga di sini juga agak lumayan besar. Tapi ini hati-hati, saya kejedut oleh potongan siku tajam, jadi harus sementara kita tutup sebagai pengaman. Udah nggak terhitung goretan di badan, berantakan sekali. Ini dia cabai kebanggaan saya. Cabai, enggak tahu cabai merah besar apa cabai merah keriting, kayaknya cabai merah besar ini. Ya. Ini juga mulai berbunga. Ini yang ini kayaknya cabai rawit. Tapi sempat kekeringan jadi pada rontok. Ini juga mulai ada berbunga, berbuah. Ah, tomat. Ada tomat satu. Tomat mulai keluar satu biji di atas. Yeay. Tomat, harusnya tomat cherry itu. Tomat yang cilik-cilik. Ini juga ada keluar bunga cabenya. Nah, ternyata air habis, saya nggak tahu kemarin sih cukup ketika dinyalakan, tapi sekarang langsung habis ya, aneh. Mungkin ada perubahan dari posisi pipa sehingga air langsung tersedot, sangat sensitif mungkin karena kemiringannya tidak langsung masuk ke sini, terhambat masuk kembali ke drum, jadi rata-rata tertahan di pipanya. Nah seperti ini ada air tergenang, artinya ini dia posisinya tertahan di sini, nggak cepat mengalir. Mungkin kalau ininya kita buka nih, ini agak cepat langsung turun, atau posisi di sana kita tinggikan juga bisa. Ini tanamannya
dari fase 1 bayem udah nggak jelas bentuknya ya. Artinya ini bayem udah berumur sekitar 4-5 bulan sejak kita belajar bercocok tanam. Kayaknya kalau di sayur juga saya nggak mau, kurang seger. Ntar kita ganti pada keriput-keriput ini apa ya, ini juga bayam. Rata-rata di sini bayam semua. Ada satu tomat tapi kekeringan. Di bawah juga bayam juga. Ini mati. Nah, kita coba sekarang bawang daun. Apa daun bawang? Bawang daun ya. Kita coba di rak sini bekasnya dimasak ada potongan tersisa. Jadi ada 3 biji. Satu lagi. Aduh, sakit. Au. Satu lagi di sebelah situ, satu lagi di botol aqua. Sangat berantakan. Nah, ini juga sama. Nah. Di mana ya? Di atas ya. Kita coba di atas. Di atas yang paling atas berarti di sini. Nah, berarti posisinya tenggelam. Kita coba mana lubangnya lebih besar. Kita coba minggu depan apakah dia akan tumbuh.